Ada banyak minuman yang bisa dibuat yang dikreasikan dari bahan dasarnya kopi. Berikut ini kita akan membuat kopi bir. Mengapa namanya kopi bir? Karena bahan dasarnya nanti kita menggunakan Sprite. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama kita siapkan 1 sendok teh Nescafe, lalu tambahkan 2 sendok gula aren, lalu tambahkan 2 sendok air, ini boleh air biasa, lalu kita campur hingga dia membentuk dalgona. Kalau nggak tercampur sampai bawah juga nggak apa-apa. Lalu kita siapkan es batu, tambahkan 1 sirup gula, 2 sendok makan air lemon, lalu kita tuang Sprite secukupnya, lalu kita tambahkan kopi tadi yang sudah kita campur. Nah, ini sudah siap untuk disajikan. Ini rasanya seperti bir ya, saya bilang. Makanya saya sebut kopi bir ya. Nih, rasanya sangat segar. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.